Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di SC Elektro. Di depan saya sudah ada jam dinding dan juga sebuah baterai yang sudah kehabisan daya. Nah, jika kalian mengalami masalah yang sama seperti saya ini, jangan panik dulu. Karena di video kali ini, kita akan membuat sebuah rangkaian yang nantinya bisa menghidupkan jam dinding tanpa harus menggunakan baterai seperti ini. Setidaknya, alat yang akan kita buat kali ini bisa sedikit menghemat biaya untuk membeli sebuah baterai berulang-ulang ya teman-teman. Oke, seperti apa alat dan bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja akan kita rakit. Bahan utama yang harus kita siapkan di sini ada 5 buah komponen. Yang pertama transistor BD139. Kemudian R10K, R15K. Lalu dioda 1,5 ampere dan yang terakhir di sini ada sebuah Elkon 16 volt 100 mikrofarad. Seperti ini ya, teman-teman. Langkah pertama untuk kaki basis dan kolektor transistor kita hubungkan dengan resistor 15 kilo ohm. Seperti ini. Selanjutnya resistor 10 kilo ohmnya ini tersambung menuju pada transistor kaki basis. Kemudian kita pasang elko untuk kaki negatif ke ujung resistor 10K dan positifnya menuju pada kaki emitor transistor. Dan yang terakhir adalah dioda mic yang akan kita hubungkan kaki katodanya menuju pada kaki kolektor. Kemudian di sini kita membutuhkan sebuah kabel secukupnya atau bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Untuk pemasangan kabel outputnya ini jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena alat ini berpolaritas. Jadi kita sesuaikan saja dengan kaki positif dan negatifnya dari elko. Oke, seperti ini. Dan akan kita supply menggunakan adaptor cas dengan output 5 volt DC yang mempunyai dua kabel merah untuk positif dan kabel biru adalah sebagai kutub negatifnya. Atau jika tidak, sebagai penggantinya kalian juga bisa menggunakan baterai lithium 18650 seperti ini ya teman-teman. Sama saja. Oke, langsung saja kita pasang kabel negatifnya ke negatif elko. Seperti ini. Dan kabel yang warna merah sebagai positif. Ini terhubung dengan dioda kaki anoda ya. Setelah kita rakit tadi, dan alatnya sudah jadi seperti ini. Ini adalah alat sebagai pengganti baterai jam dinding yang sering kita gunakan di rumah sehari-hari. Oke, untuk sumber tegangannya kita siapkan stop kontak dari PLN. Langsung saja kita colokkan ke listrik 220 volt. Di sini kita akan ukur terlebih dahulu berapa volt supply dan outputnya rangkaian ini ya teman-teman. Pertama kita cek dari supply adaptor. Bisa kita lihat dari supply adaptor terbaca 5,2 volt. Ini sesuai dengan spesifikasi adaptornya ya. Kemudian kita akan cek juga di bagian kabel outputnya, apakah sesuai dengan tegangan yang kita butuhkan untuk menghidupkan jam dinding. Oke, sangat mantap. Yang dihasilkan dari rangkaian ini terukur 1,4 volt kurang lebih ya. Nah, jadi turun tegangannya dari 5 volt dengan alat ini menjadi 1,4 volt. Dan ini sudah bisa kita aplikasikan ke jam dinding langsung ya teman-teman. Oke, ini sangat mantap. Langsung saja kita pasang ke jam dindingnya seperti ini. Oke, kita putar ke bagian belakang. Bisa teman-teman lihat di mesin jam tertulis 1,5 volt untuk maksimum tegangannya. Agar mudah pemasangan kabel, kita akan kasih timah terlebih dahulu secukupnya saja. Lalu kita pasang kabel outputnya, hitam di bagian kiri dan kabel merah di sebelah kanan. Oke, setelah semuanya terpasang dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Jam dinding sudah bisa hidup kembali tanpa harus menggunakan baterai ya teman-teman. Saya jamin alat ini sangat awet sekali dan sangat berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun alat ini kita buat sebagian dari komponen bekas, hasilnya luar biasa dan sangat keren. Mantap. Oke teman-teman, kurang lebihnya semoga video kali ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Jika teman-teman suka video kali ini, tinggalkan jejak kalian dengan cara like dan juga subscribe.
agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, semoga bermanfaat dan salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.